Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, buat teman-teman semua yang mau cari mobil second berkualitas, harganya tetap terjangkau. Dari mulai Kijang Innova, ada ya Mbak Windy ya? Ada. Ada. Isuzu Panther? Ada. Avanza cuma 10 juta? Ada juga. Siap. Kali ini kita main lagi ke Radedo Motor. Ditemani nih, barang pengelola showroomnya, ketemu lagi barang Mbak Windy. Apa kabar Mbak? Baik. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman juga selalu diberikan kesehatan, rezekinya lancar, biar bisa beli mobil di sini ya Mbak ya? Betul. Oke, Mbak Windy, ada teman-teman Om Andre belum tahu nih, dan juga belum kenal. Radedo Motor alamat lengkapnya ada di mana nih? Ada di Serbauto Palem Semi Karawaci, Blok A1 nomor 30. Blok A1 nomor 30 Tangerang. Ada showroom, ada tulisannya Radedo Motor ya. Siap, nanti bisa ketemu langsung Mbak Windy ataupun teman-teman tim marketing lainnya ya. Kalau ingin lebih gampangnya lagi, sekarang tinggal telepon atau WA Mbak Windy boleh dong? Boleh. Nomor telepon dan WA-nya berapa tuh? 0822-98960-980. Aktif terus nggak? Aktif terus. 24 jam? 24 jam. Oke, udah kayak operator ya. Siap, lengkapnya ada di atas video dan di deskripsi. Tinggal telepon atau WA aja, proses pembelian dibantu sampai selesai ya. Sampai selesai. Siap, Mbak Windy, kalau teman-teman beli mobil di Radedo Motor, dapat jaminan apa aja sih? Garansi mesin sama transmisi 1 tahun. Dapat garansi, oke. Okay. Dan khusus bulan ini dapat logam mulia. Logam mulia? Ya. 5 atau, gram? Itu bisa dipilih ya, okay. Atau GoPay 5 juta. Atau GoPay 5 juta, siap. Itu pembelian cash atau kredit? Kredit. Kredit ya? Kredit. Tanpa diundi? Tanpa diundi. Tanpa diundi, dapat logam mulia 5 gram atau GoPay 5 juta. Tinggal pilih mana tinggal tuh ya? Tinggal pilih. Siap. Kalau tanda jadi biasanya di sini berapa? Minimal 1 juta. 1 juta proses ya? 1 juta proses. Oke. Proses kredit berapa hari sih? Kurang lebih tergantung di data ya. Paling cepat 3 hari. Paling cepat 3 hari ya. Yang penting datanya lengkap, customer juga kooperatif ya. Oke, kita ke pojok sebelah sana Mbak Windy. Showroom bukanya hari apa aja nih? Buka setiap hari. Setiap hari? Gak ada tanggal merah ya? Gak ada tanggal merah. Tanggalnya hitam semua ya? Hitam semua. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. Di luar jam tersebut boleh janjian dulu aja ya? Boleh. Mantap. Mobil yang pertama langsung dikasih Avanza, mobilnya seperti apa Mbak Windy? Avanza G manual 2016. 2016, siap. Kilometer di 81.000. Oke, orang bilang model yang grill barong ya? Betul. Transmisinya manual, harganya berapa tuh? Untuk harga 135. 135 juta, nego sampai jadi ya? Nego sampai jadi. Siap. DP angsurannya berapa Mbak Windy? Untuk DP 15 juta. 15 juta, oke. Okay. Cicilannya 3,8. 3.800 selama? 4 tahun. 4 tahun. Cash kredit nego sampai jadi ya? Nego sampai jadi. Siap. Plat nomornya ganjil? Ganjil. Jakarta Timur. Pajak bulan 11? Pajak bulan 11. Oke. Okay. Kalau mau tukar tambah gimana Mbak Windy? Boleh, bisa. Aman ya? Aman. Tinggal bawa unitnya aja, sama-sama cocok, lanjut transaksi ya? Betul. Siap. Lanjut lagi boleh Mbak Windy? Mobil selanjutnya Honda Brio. Tahun berapa ini Mbak Windy? 2016. 2016, tipenya? Tipe E-Satya. E-Satya 1200cc. 1200cc. Manual atau Matic Mbak Windy? Matic. Matic punya? Matic punya. Kilometernya sudah kilometer di berapa? Kilometer di 72.000. Kilometer 72.000, siap. Untuk pajaknya panjang ini, setahun. Panjang? Panjang. Kayak jalan tol ya. Bulan 7 tahun 2023 ya, siap. Berapa harganya Mbak Windy? Untuk harga 130. 130 juta nego teman-teman. DP angsurannya kasih berapa? DP 15 juta. Oke. Okay. Cicilannya 3.680. Selama? Selama 4 tahun. 4 tahun aja. Mau 5 tahun bisa ya? 5 tahun bisa. Bisa. Nanti tinggal dihitungin aja, angsurannya bisa makin murah ya. Iya. Siap. Kebetulan plat nomornya genap, wilayah Jakarta Barat. Jadi pajaknya bulan 7 sampai 2023 ya. Betul. Ini pajak tahunnya berapa Mbak Windy? Untuk pajak per tahun kurang lebih hampir 3 juta ya. Hampir 3 juta hampir ya. 3 juta. Masih kepala 2 jutaan ya. Masih. Oke, lanjut lagi. Ada Nissan Grand Livina. 3 baris ya? Iya, X-Gear. X-Gear punya. X-Gear punya. Lebih sporty ya. Tahun berapa ini Mbak Windy? 2016. 2016 transmisinya?
Automatic. Matic. Kilometernya? Kilometer di 64.000. Kilometernya di 64.000, teman-teman. Harganya berapa sih? Untuk harga 135. Cashnya 135 juta nego ya. Iya. DP angsurannya? 10 juta. 10 juta aja? 10 juta. 10 juta aja punya Livina X-Year. Betul. Dengan angsuran di? 4 juta 34.000 4 tahun. 4 tahun. 5 tahun masih bisa? 5 tahun masih bisa. 3 jutaan berarti ya? Iya, hampir. Oke, dengan DP 10 juta, teman-teman tinggal pilih mau kredit 4 tahun atau 5 tahun dibantu. Ya. Plat nomornya kebetulan genap wilayah Tangerang. Iya. Ini pajak gimana, Mbak Windy? Kenapa? Pajaknya gimana? Untuk pajak hidup. Hidup. Nanti terima hidup ya. Terima hidup. Pokoknya mobil udah tinggal pakai tadi dengan DP 10 juta aman semua, aman ya. Aman semua. Oke, lanjut lagi Mbak Windy. Nah, kalau pengiriman gimana Mbak Windy? Bisa dibantu nggak? Kalau untuk pengiriman kita belum ada driver ya. Belum ada driver ya? Belum ada driver. Berarti teman-teman bawa ekspedisi kota sendiri ya. Iya. Oke, nanti tinggal hubungin langsung aja bisa dibantu sistemnya seperti apa ya. Kalia Mbak Windy. Kalia G manual 2019. G manual 2019 1200 cc. Iya. Kilometernya sudah kilometer di berapa? Kilometer di 70 ribuan. Kilometernya di 70 ribuan dengan harga? Dengan harga 120. Cashnya di 120 juta nego ya? Nego. DP angsurannya? DP-nya 10 juta. 10 juta. Jadi ada Livina, ada Kalia. Ada Kalia. Oke, angsurannya? 3.770.000 4 tahun. 4 tahun. 5 tahun masih aman. 5 tahun masih aman. Plat nomor genap Bekasi ya? Iya. Oke, pajak Januari gimana? Pajak hidup. Hidup sampai 2023. 23. Pajaknya paling berapa ini? Ini 2 jutaan. 2 jutaan. 2 jutaan. Mobil sejuta umat sekarang, irit, 3 baris, bandel ya. Bandel. Kalau pengen yang tambah bandel, Panther nih, enggak ada lawan nih. Luar biasa, pakai solar goceng jalan ya Mbak Windy ya? Jalan. Panther tahun berapa ini? 2013 LV. LV, oke. LV 2013 teman-teman. Kilometernya? Kilometer di 116.000. Wajar, karena ini mobil harian ya. Betul. Manual ya? Manual. Berapa harganya Mbak? Untuk harga 140. Cashnya 140 juta nego ya? Nego. Dengan paket kredit? Dengan paket kredit 10 juta. DP 10 juta? DP 10 juta. Punya Panther. Punya Panther. Angsurannya? Angsurannya di 4 juta 100. 4 juta 100 selama 4 tahun ya. Dengan DP 10 juta aja sudah total ada biaya administrasi, provisi, asuransi cuma 10 juta ya. 10 juta. Platnya genap wilayah Tangerang. Tangerang kota. Pajak hidup ya? Pajaknya nanti terima panjang. Panjang sampai September 2023. 2023. Panjang banget teman-teman. Pajaknya berapaan ini? Ini pajaknya 2 juta lebih. 2 juta lebih ya. 2 juta lebih. Siap, 10 juta aja punya Panther. Punya Panther. Oke, kita ke depan Mbak Windy. Di sini ada Toyota Avanza baru datang. Iya. Tahun berapa, Mbak? Ini 2014 tipe E. All new Avanza tipe E manual. Manual Matic. Oh, Matic. Mantap nih Matic nih, enggak pegal. Kilometernya berapa? Kilometer ada di 98.000. 98.000 harganya? Harganya 120. 120 juta cash nego ya. Cash nego. DP angsurannya berapa? Untuk DP 10 juta. 10 juta. Oh, serba 10 juta kali ini ya. Iya. Oke, angsurannya? 3.594.000. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Oke, 10 juta tuh. Livina, Kalia, Panther, Avanza ya. Avanza. Tinggal pilih ya. Tinggal pilih. Plat nomornya pajak hidup dong? Pajaknya hidup. Oke. Pajak tahunan berapa tuh? Pajak tahunan ini kurang lebih 2.800.000. 2.800.000. Siap. Mobil 3 baris, AC udah double blower, irit, mesinnya 1300 cc ya. Selain Avanza, di sini juga ada Etios Falco ya. Iya. Tahun berapa Mbak Windy? Ini 2016. 2016. Siap, kilometernya? Kilometer ada di 75.000. 75.000 manual ya? Manual. Manual 1200 cc irit, teman-teman. Harganya berapa, Mbak? Untuk harga 115. 115 juta cash nego ya. Cash nego. DP angsurannya ketemu di berapa DP tuh? DP 10 juta. 10 juta lagi. Punya mobil serba 10 juta. DP 10 juta. Angsurannya di 3.240. Selama? Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Plat nomornya ganjil. Wilayah Jakarta Timur. Timur, pajaknya bulan September ya. Panjang. Panjang sampai 2023. 23. Oke, pajak tahunannya berapa ini? Ini pajak tahunannya 2 juta, hampir 2 jutaan. Hampir 2 jutaan. 2 jutaan. Udah murah, cukup 10 juta aja punya Etios Falco ya. Oke, lanjut lagi. Siapa tahu ada mobil 10 juta lagi, teman-teman. Mobil selanjutnya.
Honda Brio ya? Iya, RS. RS, tahun berapa Mbak? 2017. 2017, tipe paling tingginya. Matic. Baru datang. Baru datang? Baru datang. Matic atau manual? Matic. Matic. Kilometernya udah tahu? 78.000. 78.000. Kisaran harga berapa Mbak? Untuk harga 150. Cashnya 150, nego ya. Nego. DP angsurannya? DP 15 juta. Oke. Okay. Angsurannya 4.495.000. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. 5 tahun masih aman ya? 5 tahun masih aman. Plat nomornya genap, wilayah Tangerang. Pajak bulan 9? Terima panjang. Sampai 2023. Oke, okay. Honda Brio pajak di bawah 3 kali ya? Di bawah 3. Di bawah 3 juta. Siap, ada Brio RS, kemudian tadi ada Brio E, tinggal pilih aja ya. Lanjut lagi, ada Pajero ya? Mm-mm. Pajero, ini Dakar atau apa Mbak? Itu Dakar 2019. Dakar, pastinya udah sunroof jok kulit ya? Iya. Yep. KM berapa? Kilometer di 31.000. 31.000, rendah ya? Rendah. Harganya? Untuk harga 495. 495 juta nego ya? Nego. Paket kreditnya berapa tuh? DP 70 juta, okay. Cicilannya 12.985. Selama? 4 tahun. 4 tahun di 12 jutaan ya? 12 jutaan. Siap. Plat nomornya genap Tangerang? Tangerang Kota. Tangerang Kota. Ini pajak bulan Juni gimana? Pajaknya panjang. Sampai 2023. Berapaan pajaknya Mbak? Kurang lebih 7 jutaan ya. 7 jutaan ya. Pajero teman-teman, kilometernya 30 ribuan aja, tergolong rendah ya. Betul. Kalau buat harian sih, Innova gak ada lawan nih. Ada dua unit Innova ya? Ada diesel sama bensin. Yang diesel mana? Kalau yang diesel yang putih. Oh yang ini bensin? Ini bensin. Bensin dulu dah, tahun berapa ini? Ini 2012. 2012. Tipe G bensin, upgrade 2014. Oke, okay. Upgrade-nya jadi lebih muda ya? Iya. KM-nya berapa tuh? Kilometer di 210. 210 ribu, mobil harian sih ya? Mobil harian. Mobil harian, tiap hari dipakai ya. Berapa harganya Mbak Windy? Untuk harga 165. 165 juta cash nego. Cash nego. DP angsurannya? DP 30 juta. Oke. Okay. Cicilannya 3.958.000, 4 tahun. 4 tahun. Plat nomornya ganjil Bekasi, pajak Februari panjang. Pajak panjang. Sampai 2023. 23. Pajak tahunannya berapa? Untuk pajak per tahun 3 jutaan. 3 jutaan 3 ya, jutaan. Siap. Selain Innova lanjut lagi Mbak Windy. Ini yang dieselnya ya? Ini yang diesel. Tahun berapa tuh? Ini diesel 2012. Oke. Okay. Untuk kilometer di 170.000. 170.000, siap. Tipe G. Harganya? Manual harga 210. 210. 210 juta. Diesel ya? Diesel. Kayak solar goceng aman ya? Aman. Paket kreditnya berapa? Paket kredit di 35 juta. Oke. Okay. Cicilannya 5.120.000. 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun. Plat nomornya genap daerah mana nih? Ini daerah Kelapa 2, Kelapa 2, Tangerang. Pajak Agustus panjang? Pajak panjang. Agustus sampai 2023 ya? Siap. Nah, kalau itu bukan jualan ya? Buka. Ini jualan. Cuma ini udah laku. Oh, udah laku. Sayang udah banget teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang pengen tahu info lebih lanjutnya, telepon atau WA Mbak Windy aja ya. Siap. Pokoknya Mbak Windy siap sedia fast respon. Fast respon. Bantu teman-teman sampai mobilnya dikirim ya Mbak Windy ya. Siap. Mantap teman-teman. Siap, thank you banget Mbak Windy. Okay. Sehat dan sukses selalu. Teman-teman juga sehat dan sukses selalu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.